Invasi Rusia ke Ukraina mengundang banyak kecaman berbagai pihak, termasuk Indonesia, yang mendukung kecaman terhadap agresi Rusia melalui resolusi PBB. Selain Indonesia, ada 141 negara lain yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB. Resolusi itu menjadi salah satu dengan dukungan terbanyak yang pernah diajukan Majelis Umum PBB. Namun sikap pemerintah Indonesia ternyata tidak senada dengan banyak warganet Indonesia. Pengamat melihat masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua bagian menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di hubungan internasional Universitas Airlangga Surabaya, Radityo Dharmaputra, mengatakan ruang-ruang diskusi dan percakapan seperti media sosial di Indonesia lebih banyak diisi oleh para simpatisan Rusia. Radityo mengatakan ada berbagai variabel mengapa publik Indonesia justru cenderung mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Yang pertama adalah keberpihakan politik masyarakat Indonesia yang anti Amerika Serikat dan anti Barat. Sentimen itu timbul setelah agresi Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah saat masa War on Terror atau Perang Melawan Terorisme yang dimulai sejak September tahun 2001 yang silam. Hal itu membuat masyarakat Indonesia lebih berpihak kepada Rusia. Masyarakat menganggap siapapun yang berseberangan dengan Amerika, maka dialah yang harus dibela. Radit mengatakan masyarakat Indonesia tidak bisa memandang dengan jernih bahwa konflik yang terjadi hari ini adalah antara Rusia dan Ukraina, bukan Amerika dan negara-negara anggota NATO. Variabel berikutnya adalah sentimen masyarakat Indonesia yang lebih menyukai sosok pemimpin kuat dan tegas. Sosok itulah yang dinilai ada pada Presiden Rusia, Vladimir Putin. Sosok Putin sering dinilai sebagai tokoh yang kuat, tegas, gagah, serta nasionalis. Masyarakat cenderung menyamakan sosok Putin dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang sama-sama tegas, serta tokoh militer Prabowo Subianto. Hal itu pula yang menjadikan masyarakat Indonesia menganggap sosok Putin lebih gagah dan tegas ketimbang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang merupakan mantan komedian. Beberapa tahun terakhir, kanal-kanal media dan publikasi Rusia kerap menampilkan citra bahwa Rusia begitu dekat dan bersahabat dengan Islam. Salah satunya adalah dengan dipublikasikannya tokoh muslim, Ramzan Kadyrov, yang diangkat Putin menjadi presiden Chechnya, negara bagian Rusia. Nama Ramzan begitu masyhur di kalangan muslim, seiring sorotan dari media-media, termasuk media Indonesia. Hal itulah yang kemudian juga berdampak positif bagi Rusia, yang dicitrakan sebagai negara yang bersahabat dengan Islam. Radit menyebut di sebuah kanal YouTube Indonesia, Rusia juga dipercaya sebagai bangsa Rum, yang akan beraliansi dengan umat muslim di akhir zaman. Belum lagi sebuah isu yang memperlihatkan kelompok Azov, neonazi Ukraina, melumuri pelurunya dengan lemak babi, dan akan ditembakkan ke pasukan Chechen Rusia. Rusia justru memiliki sejarah konflik yang panjang dengan negara Islam, yakni pada masa invasi Soviet ke Afghanistan pada 1970-an dan perang Chechnya pada 1990-an, dan baru-baru ini pada tahun 2015 serangan militer Rusia ke Suriah, yang dimana hal itu memperkuat bahwa Rusia sebenarnya juga anti-Islam. Tiap tahunnya Rusia memberikan beasiswa 250–260 mahasiswa untuk belajar ke Rusia. Rusia juga memberikan dukungan untuk program studi Rusia di universitas-universitas Jakarta dan Bandung. Dalam sebuah diskusi yang digelar sebuah universitas negeri di Jakarta, baru-baru ini Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, bahkan sempat marah kepada salah seorang pengamat Rusia yang dihadirkan. Fasil menyebut orang tersebut ahistoris, tidak ilmiah, dan propaganda komunis Soviet. Demikian pula dengan seorang akademisi lainnya yang menulis artikel dengan mengulang-ulang propaganda Rusia kata demi kata bahwa invasi Rusia ke Ukraina hanya operasi militer yang bertujuan untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Hal itu sejalan dengan narasi resmi pemerintah Rusia. Aspek yang tidak kalah penting yang membuat dukungan invasi Rusia ke Ukraina begitu kuat di Indonesia adalah tidak banyak informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal itu dipicu oleh keterbatasan media untuk mengirimkan jurnalis ke lokasi konflik hingga menghasilkan berita yang kredibel. Keadaan ini juga tidak lepas dari rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia, informasi yang bias, dan disinformasi menjadi hal berbahaya jika ditelan bulat-bulat. Radit mengatakan sentimen publik Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina juga didasari oleh rasa kecewa terhadap Amerika dan negara-negara Barat yang cenderung membenarkan konflik Israel terhadap Palestina. Ia sepakat bahwa kebijakan Amerika yang bisa cepat memberikan sanksi kepada Rusia ketika invasi dimulai, sementara di sisi lain, mendiamkan serangan Israel ke Palestina yang sudah berlangsung bahkan selama 70 tahun lebih sebagai sikap standar ganda Amerika Serikat. Sikap Amerika itu memanglah pantas dikecam, namun ketidaksukaan terhadap kebijakan Amerika tidak boleh digunakan sebagai alasan mendukung Rusia dan invasinya ke Ukraina.